Enak sekali guys. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan Mas Kuro dan Pak Ijah ya. Kali ini kita masih di rumah saja ya, stay at home. Karena biar gak kelayapan, kita bikin-bikin ide bisnis lagi nih bersama chef gak jelas. Oke, kita hari ini mau bikin minuman spesial. Bukan minuman, apa itu? Jadi semacam dessert. Oh, puding. dessert itu penutup setelah dibuka. Ya, jadi ikuti ya ceritanya kayak apa. Kita kali ini punya teman guys. Oh, ada temannya. Teman-temanku. Oh, iki. Ini kru dari. Ini bahan-bahan untuk membuat puding buah, ada bubuk puding, buah naga yang ada di rumah, rambutan juga yang ada di depan rumah. Ini buah-buah lokal, guys. Terus dalgonanya saya pakai Nescafe dan toppingnya ada wafer. Kita mulai ya. Kita bikin pudingnya dulu. Siapkan air. Ini udah ada air 600 ml. Kita tuangkan ke sini. Jadi pudingnya itu kita pakai Konjac ya mereknya. Bisa pakai merek yang lain. Kita pakai warna tak berwarna ini, Bu. Ya. Tak berwarna transparan. Ya, transparan. Kita nyalakan api, kasih manis sesuai selera. Kalau suka manis ya dikasih banyak, kalau enggak ya enggak usah. Biasanya kalau satu gelas itu ukurannya saya 1 sendok, ini tadi 3 gelas, jadi saya kasih 3 sendok. Lalu kita masukkan yang pertama itu buah naganya, kita tayang rapi ya. Masukkan ke tiap-tiap cupnya. Dan setelah itu kita tuang ke dalam buah naga tadi. Cukuplah ya. Masukkan ke dalam lemari es sebentar agar dia jadi agak mengeras. Sembari menunggu pudingnya agak keras, kita membuat dalgonanya ya. Bahannya yang pertama ada 2 saset Nescafe. 2 saset Nescafe. Dan 3 sendok gula pasir. 1, 2, 3. Dan selanjutnya ada air es atau air dingin 3 sendok juga. Satu, dua, tiga. Setelah 2 menit sudah mulai mengembang, ini udah jadi krim. Teksturnya gini ya, sampai dia nggak jatuh. Dia nggak jatuh. Oh, ada jambulnya. Jadi teman-teman, kita akan menyiapkan layer kedua, yaitu pakai rambutan. Rambutannya ditaruh ke dalam cup yang di atasnya layer satu tadi. Kita buat dalgona yang kedua. Jadi ada 2 varian. Ini tadi dalgona Nescafe, kita pakai yang kedua pakai dalgona Halo coklat banana. Rasa gedang. Rasa pisang. Oh, pisang. Lalu kita masukkan 3 sendok gula pasir. Dan 3 sendok makan air dingin. Oke, lalu kita mixer dalgonanya. Dalgona pisang. Oh, sama, nggak bisa tumpah. Ini pudingnya sudah jadi. Kita kasih topping dalgonanya. Lembut banget guys.
Ini dalgona-nya sudah jadi, guys. Ini ada dua varian dalgona. Yang pertama ini ada yang warnanya kayak gini itu, ada dalgona Nescafe. Yang kayak gini itu dalgona Milo Choco Banana. Topiknya terserah kalian, sesuka hati kalian aja. Kalau di sini ada aku memanfaatinya ada di rumah, ada tenggo, ada coklatos, ada coklat. Udah kreasi kalian sendiri ya. Kita akan mencoba mereview jajan tadi buatan kita tadi, itu puding buah topping dalgona. Tunjukkan. Yeay, semua dapat. Oke, kita coba ya rasanya kayak apa. Karena buatnya wes ribet, nanti rasanya ribet atau enggak. Huh? Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, jadi dalgonanya seperti ini ya. Dia molor tapi enggak jatuh. Lumer. Ini guys, jadi tatanya gini. Ada yang merah, ada yang bening. Kita langsung makan. Mantap, manis. Enak guys. Pudingnya ada rambutan, ada nogo. Kecut, manis, asam, asin, rame rasanya. Oh no. Selamat mencoba. Dipraktekin ya. Caranya sangat gampang, cuma diublek-ublek-ublek, di mix jadi seperti ini. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah ke kafe, di rumah aja. Ya ikuti anjuran pemerintah ya, biar selamat dunia akhirat. Recommended banget. Terima kasih Mas Jonali Sukrep ya. Juga Sukrep. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.